Fly, Linswell, dan seru ya. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat buat mereka yang baru pulang dari Singapura SEA Games kemarin yang berhasil mendapatkan 4 medali emas. Linswell 2, Ulay 1 ya. Congratulations. Ya, hai, ini awalnya terjun ke dunia wushu seperti apa nih Ulay? Dulu sih emang dari kecil. Dari kecil? Belajar wushu sama teman saya. Dari umur berapa ikut? Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Iya. Oke, terus kemudian sampai saat ini sudah prestasinya apa saja nih? Prestasinya saya SEA Games 2011 dapat 1 emas, 1 perunggu. Lalu SEA Games 2013 saya dapat 2 emas, 1 perak. Lalu SEA Games sekarang saya dapat 1 emas dan 1 perak. 1 perak. Target meset berarti ada 1 perak. Apa sesuai harapan? Ya, alhamdulillah kemarin sudah cukup puas, cuman hasilnya saya nggak sebaik yang tahun lalu. Nih, mengenai persiapan kemarin di SEA Games 2015, apa nih persiapannya sampai beraya emas ini? Persiapannya itu kita latihan tryout di Beijing selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Ya, lalu kita balik lagi, lalu langsung ke Singapura. Itu bagi waktunya gimana dengan keluarga? Ya, lebih apa? Lebih kurang sih ke keluarga, saya lebih terlalu banyak berlatih di wushu. Di wushu, ditinggal 2 bulan nggak apa-apa, penting dapat hasil maksimal ya. Oke, selain Hulai juga ada Linswell yang kemarin meraih 2 medali emas ya. Kalau dari cabang apa aja nih, Linswell? Tai Chi. Tai Chi itu 2 emas apa aja? Jadi ada tangan kosong dan pedang. Dan pedang. Kalau kemarin Ulay? Saya di nomor Kunsu atau Toya. Toya. Lalu yang juara duanya itu di nomor Tausu atau Golok. Oke. Nah, Linswell ini awal terjunnya ada pengaruh dari sang kakak juga nggak? Iya. Iya, awalnya gimana? Jadi awalnya suka gitu. Terus dipaksain, pertamanya nggak suka dipaksain. Latihan. SMA sudah mulai fokus ya. Oke, sampai umur berapa awalnya itu? 9 tahun. Iya. 9 tahun sampai SMA, itu prestasinya apa? Masih Indonesia atau sudah kejuaraan dunia prestasinya? Di SMA 1 aku udah ikut kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia, hasilnya? Perak. Perak ya? Iya. Oke. Nih, kakaknya Linswell nih ya, Linswell Kwok, ada Mas Iwan Kwok juga. Mas Iwan, ini kenapa bisa memilih Linswell untuk ikut langsung ke wushu, awalnya gimana? Emang apa basic lihat dari kecil, oh ini kayak sudah ada bakat nih Linswell gitu. Iya, jadi Linswell kecil itu memang postur badannya, kalau kita biasa di wushu kita juga melihat aktif itu dari postur badannya, kelincahannya. Dan intelijen ya, IQ ya. IQ. Linswell itu waktu kecil lincah sekali. Oh seperti jadi, itu. Saya coba bujuk Linswell itu hampir 2 tahun baru mau. 2 tahun baru mau? Yeah. Dibujuknya pakai apa waktu itu? Pakai boneka apa pakai permen? Segala cara. Ya? Ayo main-main ke Padepokan. Gitu. Padepokan. Yeah. Nah, Mas Iwan Kwok ini juga salah satu sekjen dari Wushu Indonesia ya. Nah, kemarin dalam SEA Games 2015, targetnya sesuai atau tidak? Sesuai dengan target yang kita prediksikan. Yeah. Karena kita juga untuk menetapkan target itu bukan hanya sebatas maunya kita ya. Okay. Tapi kita melihat tentang kekuatan juga. Ya, dan strategi apa, nomor-nomor yang dimainkan itu apa aja. Okay. Kita prediksi maksimal yang kita bisa dapat dari situ, 4, yaitu 4 target. 4 sesuai. Dari berapa? 8? Dari 18 emas kita berhasil mendapatkan 4, luar biasa sekali. Oke, Ulay, pernah nggak ketika dari awal latihan wushu sampai sekarang ini udah jago ya, itu cedera parah gitu gak? Oh iya, kalau cedera itu kan hal yang biasa ya. Okay. Karena kita setiap hari latihan gitu. Tapi bisa ditanggulangi gitu. Jadi emang ada tim medisnya. Gitu. Ada tim medis, tapi cedera parah tuh alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Iya. Kalau Linswell sendiri cedera parah seperti itu pernah terjadi nggak? Kalau untuk cedera parah sih belum. Cuman emang karena banyak latihan, karena setiap hari kan latihan sehari 2 kali. Jadi lututnya tuh memang ada masalah di lutut. Kalau kemarin menjelang SEA Games, persiapannya apa? Apa ikut ke Beijing juga bareng. 2 bulan? Iya, bareng ya? Bareng. Itu berapa atlet yang ikut, Mas Iwan? 17 atlet terjun ke Beijing? 2 di Henan, 15 di Beijing. Kenapa bisa dibagi-bagi begitu? 2 itu nomor fighting kanta, jadi memang spesifik pola latihannya berbeda. Oh, seperti itu. Dan kenapa memilih Beijing? Beijing kita sudah ada satu ikatan ya, dengan Beijing itu kita sudah terbiasa. Nah, di dunia olahraga itu kan doping itu sangat berbahaya sekali ya untuk olahragawan. Nah, di Beijing itu training centernya memang
sudah paham sekali dengan apa yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh. Oke, menarik sekali ya. Nah, Linswell sendiri sudah ikut kejuaraan dunia dan berhasil kemarin dapat juara 2 ya? Emas. Dapat emas? Itu di mana terakhir? Terakhir kemarin di Malaysia. Di Malaysia. Sampai saat ini saingan terberat dari negara mana atau siapa atletnya? Cina pastinya, karena olahraga wushu sendiri kan juga asalnya dari Cina. Tapi jadi berhasil mengalahkan Cina, dapat emas kemarin ya? Iya. Oke, kalau Lai sendiri, saingan terberat sampai saat ini dari negara mana atau siapa atletnya? Ya pastinya China, lalu Jepang, lalu Korea. Sudah ada yang berhasil mengalahkan dari China nggak? Belum. Belum. Ya. Targetnya apa nih kedepannya Lai? Targetnya nanti kita di tahun ini ada kejuaraan dunia dan Indonesia itu menjadi tuan rumah di Jakarta. Nah, oke. Okay. Ingin dapat berapa emas atau targetnya? Sebaik mungkin deh, karena saingannya cukup berat. Oke. Okay. Kalau Liz Wesley nanti menghadapi kejuaraan dunia yang di Indonesia, itu apa itu persiapannya nanti? Targetnya juga? Persiapannya pasti latihannya lebih ini lagi, lebih harus lebih pinter lagi latihannya, karena okay. Kemarin habis SEA Games aku juga udah melihat dari Malaysia, dari Vietnam sendiri mereka ada kemajuan, jadi antisipasinya dari sana aja gitu, jadi jangan sampai aku tuh ketinggalan dan mereka tetap maju gitu, jadi mereka maju aku juga harus lebih cepat lagi, aku harus juga cari kekurangan aku di mana, harus diperbaiki lagi gitu, lebih banyak lagi. Kalau boleh sedikit kasih cerita, siapa sih atlet favorit atau inspirasi dari wushu sendiri si Linswell? Aku ada sih satu atlet, jadi dia dari China sendiri, namanya Wu Yainan. Jadi aku suka banget gaya main dia itu yang selalu aku visualisasi di aku gitu. Jadi aku pengen seperti itu. Oh, sudah kecapean sampai sini, semua gerakannya sudah bisa ditiru? Kalau ditiru sih nggak mungkin ya, karena setiap karakter berbeda, aku dan dia berbeda, dia juga cowok, aku cewek, jadi beda gitu. Tapi dari gaya permainan dan dibawa saat bertandingnya, itu yang pengen aku ikutin. Oke, kalau Ulay sendiri siapa nih favoritnya? Kalau saya sih Jet Li ya sampai saat ini. Sama Jet Li juga? Jet Li itu awalnya wushu ya, dia atlet wushu. Lalu terjun ke perfilman. Saya favoritnya dia tuh. Sampai saat ini masih ya. Yeah. Nah, Mas Iwan, ini kan untuk menjaring atlet-atlet dari Indonesia itu dari apa ini sebenarnya, dari sekolah-sekolah atau seperti apa? Ini kita ada tingkatan untuk seleksi ya. Okay. Kalau untuk nasional itu ya tentunya kejurnas di ajang seleksi kita. Nah, untuk tingkat provinsi itu biasanya kejurda atau perprov. Nah, untuk tingkat kotanya ya ada juga kejuaraan kotanya. Jadi melalui tingkatan itulah kita menyaring atlet. Nah, berbicara tentang tingkatan nih, Indonesia sendiri kalau di mata dunia berada di tingkat berapa? Apakah dari nomor perorangan atau dari negara sebenarnya? Jadi bisa dilihat dari dua segi, perorangan itu dari suatu negara itu biasanya jagonya di nomor apa, itu bisa. Jadi, tapi dari keseluruhan itu Indonesia berada di posisi mungkin 10 besar. 10 besar? Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, kemudian dalam waktu, ini kan SEA Games belum selesai, tapi kan sudah balik ke Indonesia, kenapa nggak jalan-jalan dulu sih gitu, Mas? Mungkin untuk atlet ini akan segera berlatih lagi. Oh, berlatih-latih? Karena masih ada event berikutnya. Apa ini eventnya? Yaitu bulan 9 ada Prabon, bulan 11 itu ada kejuaraan dunia di Indonesia sendiri, Jakarta. Jadi persiapannya itu kita memang untuk prestasi itu latihan yang kontinu. Okay. Jadi kita tidak pernah terputus. Berarti istirahat hanya satu minggu. Satu minggu ya? Yeah. Berarti ini fokus dengan atlet yang dari SEA Games, kita fokuskan lagi untuk kejuaraan dunia. Iya, yeah, kita move ke next event. Ini Prapon ini dari Jakarta semua atau dari mana ya Mas? Linswell dan Ula ini? Jadi untuk Prapon ini kan masing-masing provinsi berebut tiket untuk menuju PON. Ya. Jadi masing-masing provinsi itu akan menerjunkan atlet terbaiknya. Okay. Termasuk Ula mewakili DKI, Linswell mewakili Sumut. Oh, nanti bertarung dong antar kota nih, antar provinsi. Ya, itu perebutan. Ini kan ajang paling bergengsi di Indonesia. Jadi untuk menyaring bibit juga ya. Iya, benar. Oke, selamat buat kalian yang bisa membanggakan nama Indonesia di mata internasional, Ulay dan Linswell. Mungkin ada tips buat teman-teman yang ingin menjadi atlet wushu seperti kalian? Kalau menurut saya, di wushu sendiri itu banyak tingkatannya ya, dari junior, pemula, junior, senior. Bagi yang mau ikut wushu itu adanya di Gelora Bung Karno, di Sasana Wushu Inti Bayangan, khusus di Jakarta. Oke, okay. Kalau Linswell sendiri, mungkin ada tips buat teman-teman yang di rumah untuk berlatih wushu atau menjadi atlet wushu seperti Linswell, kan udah mendunia ini?
kalau untuk jadi atlet wushu sih harus sabar. Okay. Karena untuk wushu tuh nggak hanya 1-2 tahun terus bisa jadi atlet. Dan itu juga harus dari disiplin kita sendiri gitu. Jadi wushu itu latihannya berulang-ulang seperti itu. Dari awal sampai sekarang saya juga latihan dasar itu tetap harus dilatih. Jadi sebagian orang nggak sabar. Mungkin aku pengen latihan ini dong, aku pengen latihan pedang. Nggak bisa, jadi harus sabar, harus disiplin dan punya target sendiri. Oke, nggak boleh instan ya. Oke, terima kasih buat Linswell, Ulay, dan Mas Iwan.